Ya, Surya Paloh ini ya memang paling terlihat adalah sosok sebagai kingmaker ya, dari keberanian dia memajukan Jokowi di tahun 2014. Ada hal yang memang menarik untuk selalu ditafsirkan dari Bang Surya Paloh ini. Di satu sisi dia bisa berbicara mengenai ide besar, terutama ketika berdiskusi mengenai gagasan, tapi ketika masuk pada ranah strategi atau pertarungan, dia bisa menjadi sosok yang sangat detail atau teknis.